Alright, so sekarang kita akan potong untuk badan hadapan pula. Kain ni, belah bawah dia ada kain lebih lagi. So kita akan potong kelebihan kain bawah ni pula. So badan depan dia ada bahagian yang kecil ni. So tak perlukan untuk besar kain pun tak apa. Kecil-kecil kain pun tak ada masalah. Okay. So sekarang ni kita beralih arah kepada badan hadapan pula. Okay, badan hadapan. Okay, saya akan letakkan macam ni. Sebelah sini saya akan sini atas sini. Okay. So bahagian sini saya jarakkan dulu sikit. Sebab apa? Sebab nanti kita kena tambah basi. Sebab badan hadapan dia ada, dia ada belahan. Jadi maksudnya dia ada basi lah di situ. Okey. Jadi dekat sini kita letakkan pemberat dulu. Kemudian kita kapur dulu badan hadapan ni. Kita nak basi, so kita ambil bawah sikit lah. Okey. So ni sekarang ni kita kapur dulu. Lepas kita kapur barulah kita ubah suai bahagian-bahagian mana yang kita nak ubah suai tu. Tapu je, ikut je sebiji-sebiji. Lepas tu nanti baru kita ubah suai. Jadi kalau baju doli ni, anda kata anda boleh buat macam ni, blouse. Kalau ambil sekali dengan pola baju kurung, kalau ambil sekali dengan kain, so boleh buat sepasang baju dah. Okay, so ni kita kapur dulu. Alright, so saya dah siap kapur untuk badan depan. Tapi jangan potong dulu sebab kita nak ubah. Kita ada proses ubah suai. Okay, jadi dekat sini apa yang kita kena buat, di mana mana kita potong ni. Okay, dekat sini. Okay, ini adalah dia punya hujung ni kan. So anda kena gariskan dari puncak bahu ni, garis straight pergi ke hujung sini. Garis straight saja. Sebab apa? Sebab kita kan nak buat V shape dekat bahagian, dekat bahagian sini ni tadi. Mana design ni? Ni kita nak buat V shape dekat bahagian lihi hadapan. So, abaikan lihi yang melengkung tadi sebab kita dah dapatkan lihi V shape. Okey? Dan anda kena tambah basi setengah inci dekat lihi V shape ni. Sebab apa? Cuba komen sebab apa. Sebab apa kita kena tambah basi dekat lihi V shape ni? Cuba komen dulu sebab apa, sementara saya nak kapurkan dia ni. Okey. So, ini baru badan hadapan saja kita baru buat ni. Nanti baru kita buat doli dia pula. Dia punya kembang sikit bawah dia pula. Okay. So, dekat sini saya tambah setengah inci dekat bahagian V-shape leher saja. Bahu saya tak tambah basi. Kerut lengan saya tak tambah basi. Sisi tak payah nak tambah basi. Bahagian cantuman bawah pun tak perlu tambah basi. Okay. Sebab apa? Sebab basi semua dah ada dekat pola. Okay. Lepas tu kita tinggal gunting sahaja. Follow sebiji-sebiji. Dah mudah dah. Okay, itu sudah bunyi dah tu. Sekarang kita gunting bahagian depan dia pula. Dan last kali kita gunting bawah dia pula. Okay, nice. Okay, badan depan kita dah potong. Badan belakang kita dah potong. Kemudian badan depan ni kita berpotong badan atas je. Badan bawah kita belum potong lagi. So sekarang adalah masanya untuk kita potong badan bawah pula. Ini lipat, letak sini dulu. Okay.
bagi kain yang lebih tekan dulu. Okey. So, sekarang ni barulah kita nak potong untuk badan doli dia pula. Hai, seronok kan kalau ada pola? Tinggal tekap, siap basi, siap kelonggaran, terus gunting dan jahit. Ha, kalau anda berminat nak dapatkan pola daripada kami, terus klik link dekat description dekat bawah ni. Nanti tim kami akan bantu anda dapatkan pola yang anda nak. Jom kita dapatkan sekarang.